sebenarnya ini kampung kampung dulu ya, itu persidangan dulu, dan sudah kami secara turun-temurun kami lestarikan. Jadi kebetulan Bapak Presiden datang tahun 2019, dia lihat mungkin wah harus ada perbaikan di rumah di apa ya. Setelah beliau memberikan suatu apa istilahnya ya berkat lah buat kami di sini untuk lebih berkembang. Restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya juga untuk destinasi pariwisata yang sangat 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 menarik. Tertata rapi dan memiliki kelas. Harapannya semoga ya masyarakat Samosir umumnya ya bisa bangkitlah dari pariwisata ini kan, dan dari pertanian juga ada, karena selama ini memang selama beberapa tahun baru inilah Presiden datang ke sini, padahal kampung ini dah dari zaman opung sudah didatangi wisatawan mancanegara, tapi sampai baru inilah kayak kita baru merasakan oh ada pimpinan paling tinggi di Indonesia bisa mengetahui sini, puji Tuhan.